Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman di video kali ini. Pada kesempatan kali ini saya mau review anak kajendet. Ini anak kajendet dibilang opiokan teman-teman, kurang dilirik sama orang lain. Tapi kalau menurut saya serk. Oke, sebentar saya mau ngambil sangkarnya dulu. Sangkarnya sudah siap, sekarang langsung unboxing. Lanjut aja unboxing teman-teman, biar enggak kelabakan. Pelan-pelan ya teman-teman, sabar aja. Nah, ini model endeknya teman-teman. Perhatikan untuk kepala, untuk kepalanya bagus, terus lehernya berisik. Ini lehernya, dagunya berisik. Lehernya besar. Ini kalau ininya berisik, denggotnya berisik, berarti kalau menurut saya lehernya besar. Ini kakinya tadi lebih besar ini daripada yang satunya. Sebenarnya satu saudara, posturnya itu sama. Paruhnya tebal, paruh lurus tebal teman-teman. Meskipun pelipis tidak ada hitamnya, tapi ini bukan jaminan peles ke depannya teman-teman. Bisa-bisa yang begini jadi gondrong. Saya lebih suka dari segi model kepalanya teman-teman, itu kepalanya cepat. Kepalanya cepat, paruhnya lumayan berisi, enggak tipis. Untuk kaki enggak begitu pendek, serasi. Untuk sementara kalau bulu enggak begitu merah, ini bulunya agak kuning-kuning kusam. Dada enggak begitu putih, cuma kuning-kuning kusam, putihnya kusam. Saya langsung mandiin dulu biar fresh. Semoga ini prospek teman-teman. Sepertinya bakalan jadinya ini kurang dijemur, kurang kepanasan, makanya barusan tidur teman-teman. Saya langsung mandiin biar ekornya tidak rusak. Saya memilih ini karena dari segi postur ini lebih panjang, dari kaki lebih besar ini. Terus dari segi paruh lebih besar dari saudaranya yang tadi. Dari segi kepala, kepalanya cepat teman-teman. Terus paruhnya lurus, bodinya tegap, bilang baguslah. Langsung saya mandiin biar tidak stres. Perlahan ya kalau mandiin. Kalau mau mandiin bakalan jendet yang ekornya segini, embun aja teman-teman, nggak usah basah-basah, nanti sakit. Soalnya nggak tahan sama dingin. Sekian video kali ini, semoga menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari.